Ini dia hasil akhirnya, dan sorry banget kalau misalkan tadi agak dipotong karena satu dan lain hal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi terakhir kalian gue pakai eyeshadow kan, kalian udah tahu ya gue pakai yang dari Jaclyn Hill yang kolaborasi sama oke, kita juga bikin Q&A kalau misalkan insyaallah sempat dan pertanyaannya udah masuk langsung kita akan update di sini gitu ya nanti malam kalau gue edit dan langsung di-up. Jadi ini sebenarnya dari pagi ya kita bikin video. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi, makasih, jangan kemana-mana. Nah. Kamar, lilinnya udah kita nyalain. Yuk kita biar buat dia shock and wait. Kita matiin dulu lampu dapur. Oke. Terus kita matiin lampu sini. Kamar mandi. Tuh. Lampu sini. Apa sih gelap-gelap? Happy birthday to you. Happy birthday. Kalau kacamata dulu. Gua bilang dia tuh bolor gak ngeliat segitu cantiknya kue ulang tahunnya. Happy birthday to you. Aduh, makasih. Tahan, oh jadi udah keburu tahu. Ya so udah. Sweet ya. Kak, kapan lu belanja? Lu tidur. Ya ampun. Ayo tiup dulu. Make a wish. Oh ini, ya ampun gue pikir ini kue beneran loh. Tara dari dia. Ya, ini kue balok, gue pikir tart. Ya ampun, berniat sumpah deh, makasih banyak. Aduh, iya. Aku bangun tidur, cuci muka, makasih banyak. Terus mau ngapain bangun tidur, mau kerja lagi? Iyalah, masih ada editan. Baiklah. Udah, gue tiup ya. Make a wish. Yes. Aduh, satu lagi. Yeay. Tapi sudah selesai. Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah selesai make up. Tadi yes. Udah kalian juga lihat ya make up-nya kayak gimana, dampak apa aja pakai produknya. Sekarang Nina ngajakin gue ke makan ya. Yes. Tempat makan. Oke. Udah gitu aja, nanti kita update lagi ya yes, pas yes. Udah mau nyampe tempat makannya. Oke. Nyampe di mana? Sanpachi Ramen 38. Udah lapar banget. Dan ini tuh ramen idaman kita karena kemarin PSBB jadi. Iya benar banget. Ya. Iya, jadi sekarang ya udah bela-belain dan baru nyampe. Nanti kita akan kasih lihat apa yang kita makan. Tunggu di sini ya. Iya. Udah nyampe. Ayo makan. Nih menunya casumen sama jigoku ramen di ramen 38. Makanannya udah nyampe. Nih gua pesan casumen. Ini casumen juga, yang ini jigoku ramen. Jadi di ramen Sanpachi itu ada level pedes ramen. Itu yang namanya jigoku ramen. Gua sekarang mau makan dulu. Ya nanti kita sambung lagi. Selesai sudah. Kita palakin. Kemana udah ini kita? Pulang kan masih ada 2 video lagi. Gila, pulang lho. Ya, ada 2 video lagi yang harus kita buat. Baiklah. Kita tunggu video selanjutnya. Bye-bye. Mendung sorenya yang indah ya. Tapi dari tadi kayaknya agak-agak kayak mendung gitu loh. Duluan gue ada yang mau diambil. Iya, oke. Jadi, gue punya satu surprise lagi buat. Wow. Nah, sebentar ya, ada yang mau aku ambil. Aduh. Gue masih punya satu surprise lagi, guys, buat mbaknya yang sedang berulang tahun. Apa surprise-nya? Nih, gue bawa ginian. Bandung.
Mbak, tutup matanya. Apa nih? Tutup. Set, ada-ada aja sih. Tutup. Gue buka kacamata dong. Iya. Repot ya hidup gue. Tutup matanya. Mata doang. Lu gak nanya mau diapain? Gak tahu makanya. Tutup lah matanya. Maaf ya, gede. Ngeselin lu. Iya. Gua gimana niat, sih? Gue niat lah pokoknya bawa gituan. Ya ampun, eyeshadow gue rusak ini. Dikit doang matanya tutup, tinggal celup sebentar doang kok. Ya ampun. Ada satu lagi. Ini maskara, cu. Aduh. Sebentar doang, ya. Ampun dah. Iya, kan ulang tahun gue bebas dong mengerjain lo mau ngapa-ngapain juga. Yaudah. Ya. Ya. Dah. Terus? Pegang handphonenya, nih. Lo pegang. Terus? Ya udah pegang aja. Ya elah. Gini dok, gini aja megang. Iya megang. Terus? Yaudah. Ya lu mau nanya mau kemana, gak curiga? Mau balik? Masih ada PR video cuy. Iya. Ya ampun, mak. Gue belum pakai seat belt ini. Iya, pokoknya ampun dah. Lu pegang itu sampai rumah ya. Oke. Gak apa-apa kan gue kerjain, ulang tahun mah bebas. Ya udah dah, kapan lagi ya kan? Hati-hati lu ya nyetir, gue gak bisa lihat lu. Iya. Udah gue tidur dah. Iya udah Gi. Ngantuk asli, yaudah. Sumpah. Oke. One way ya? Wah, one way gila. Sampai nih tempat selanjutnya adalah di sini. Nanti gue bangunin. Gue tanya sih kita di mana. Tandanya. Ya. Sampai kita turun dulu ya. Woi Mbak. Nggak boleh dibuka sembarangan. Ayo turun. Nah. Udah. Mau shopping gak? Gayanya buruk. Lo pegangan gue. Hop. Kenapa sih gini-ginian? Ampun lah. Udahlah, surprise. Udah, di mana? Lu jangan pegang toket gue. Kamera turunin. Udah. Diparkirin. Udah. Nggak apa-apa, awas naik. Kok naik? Pake naik segala sih. Ya udahlah, lu jangan cerewet lah, udahlah. Serius. Ampun, mampus gua. Takut masih tangga nggak? Enggak. Enggak, udahan. Gini doang. Iya, gini doang. Tuh duduk sebentar. Manipedi, kita manipedi. Luluran. Serius? Iya, tapi gua lagi... Iya, Pak. Bapak ngomong troli-troli. Ngapain lu? Enggak. Lu penuh banget. Iya, lu duduk sebelah sana, launch ya. Paling kegeria doang lu, kampret. Diem lu, lu duduk di launch sana ya. Kok ada launch segala? Maksud gue. Kampret. Gue juga kemana? Ya udah lu duduk sono aja dulu. Yang anteng, yang manis ya. Ampun. Ini ya, di sini nanti duduknya, duduk sini duduk. Set tuh. Noh, empuk banget lah pokoknya. Mana kursinya? Ampun. Iya, pokoknya lu tahu-tahu di treatment aja. Gede banget, lu bisa tiduran. Ah, serius? Iya. Tunggu ya, gua urusin dulu ya. Aduh, lu gak boleh dibuka ya, gudir kalau dibuka ya. Ini gak bisa nyender ya? Hah, bisa nyender. Jauh banget belakangnya. Ih, namanya juga di salon, udah kayak yang ketakutan gitu. Sumpah, udah. Jatuh gua. Ya, bentar ya. Antengnya, soleh banget ya. Beres. Mari. Mbak Sedi, maaf menunggu. Mari kita, kamarnya udah siap, kamar lulurannya. Aja. Iya betul Pak. Apa? Enggak. Salon apa? Pak, pergi dulu ya Pak. Kita ke 103 berarti lantai. Apa nih? Ini kenapa ketahuan lantai 9? Lu tuh mau kemana sih? Mau kemana? Pokoknya tunggu dulu deh. Pokoknya lu diem aja deh, sabar sambil istighfar gitu. Ini kita kok turun naik sih? Iya, ini kenapa ini mau turun? Kita turun lah, turun dulu sebentar, ada yang ketinggalan. Oh, oke. Pokoknya lu sumpah.
Ada orang loh, jangan ngomong macam-macam ya. Hah? Ada mbaknya. Macam-macam. Iya udah. Ada. Aduh. Ini mau kemana sih, pusing gue, naik turun. Iya pokoknya nanti ini keren lah nanti. Pegel tangan gue ini megang kamera. Salon susah amat. Udahlah nih dengerin aja lagunya. Ini kita turun 3, 2, tangga 1. Aduh, bener-bener ngadi-ngadi ini. Kita coba turun. Jangan ngadi-ngadi loh. Salon naik turun. Pusing kepala gue. Ini kita berhenti tiap lantai gue pencetin. Kenapa sih? Tuh gue pencetin satu-satu. Aduh. Jangan lantai 3 berarti 2. Menggembar suara. Parah, sumpah. Ini mau kemana udah sih? Udah diem aja lu. Asli pusing gua. Ya udah loh. Ya ampun. Aduh, pokoknya ngadi-ngadi lah ini kita. Ampun. Pegel gak? Bukan masalah pegel, pusing. Ditutup mata, ini lift naik tuh. Ya ampun. Sepi lagi dah. Nanti bapak yang satu lagi kita. Aduh. Hah? Ini udah? Belum. Ya ampun. Ini bangkar apa gimana turun lagi. Sekarang turun terakhir deh, gue jemput dulu nih, ada yang ketinggalan barang-barang. Ya ampun. Ya ampun. Ayo, ketinggalan. Udah nyampe. Ampun kakak. Mana? Wok. Satu, wok. Tiga mana tiga? Wok. Awok. Kak, saya takut banget loh. Takut banget ya. Sumpah. Aduh, Mak. Awok. Iya, pokoknya ini ruangan salon ya. Ah, di mana sih? Kebalik lagi gue. Duduk loh. Hah? Ya udah deh, buka matanya. Serius. Selamat datang di salon kami. Astaga, ampun mat. Happy birthday to you. Ini sih bukan. Kita staycation. Gak kelihatan gue. Bener-bener deh, parah. Ya ampun. Lu mandi nanti bisa gue intipin tuh di sono tuh. Ya ampun. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah, makasih loh. Ini surprise dari siapa nih yang ini? Ini gue booking di Secret Promo Hotel. Apaan tuh? Website? Ada di IG gitu lah. Oh, ya ampun. Bulu mata gue sampai menyatu ini. Setengah jam lebih nih, ampun deh. Oke, kita nginep di sini. Nanti kita review. Hai. Surprise. Dan ternyata hampersnya dikirim ke rumah. Betul. Bukan ke hotel, jadi salahin dia. Iya. Emang gue gak tau apa-apa. Iya, jadi ceritanya tadinya pas masuk kita mau staycation. Terus udah gitu ada hampers dan sebagainya. Ternyata memang aku posting bahwa dia ulang tahun. Dia memang tidak pernah memberitahukan ulang tahunnya kepada siapapun gitu kan. Setelah ada, betul bukan begitu Mas Edi? Bukan. Setelah aku inisiatif, aku infoin ke orang-orang ada yang mau ngeramein acara ulang tahunnya beliau, mbaknya. Ternyata pada mau, cuman aku cuma ngasih tahu cuman ya 3 hari, 2 hari sebelum party ulang tahunnya dia. Nah. Jadi mereka bilang, "Mbak, ini aku pengen." Ya udah nanti kita review siapa aja yang kasih hampers di ulang tahunnya. Jadi di video lainnya. Oke. Okay. Buat video lagi ya. Pasti dong. Iya dong. Ya kan? Jadi ya. Sangat berkesan ya, teman-teman. Kalau tadi kalian di awal udah lihat lagi kita make up biasa, terus judulnya mau makan. Tadi kalian lihat kita makan ramen San Paci, dan tapi sorry banget kalau kalian nggak lihat detail kita pas makan ya. Laparnya banget dari kemarin, 3 hari kemarin gue juga sibuk banget. Tadi malam juga baru tidur jam 2 kali ya. Pagi gue udah bangun lagi. Pagi-pagi juga udah bikin video lagi. Baru sampai siang makan baru jam
jam 2. Iya, jam 2 belum makan jadinya ya. Salah teri langsung kelaperan gitu ya. Ya udah, jadi enggak detail, sorry banget pada saat makan. Mungkin nanti insyaallah next time kalau kita makan kita kasih lihat detail ya pas kita makannya juga. Oke, teman-teman, tapi untuk sekarang ini kita bakalan apa ya, sharing ke kalian atau tadi sih gue intinya di apa namanya di IG, di IG kita keluarin di Aulia gitu kan. Gue minta coba kalau ada yang mau tahu Q&A itu kita bikin Q&A gitu kan, nanya-nanya. Nah ini kita akan mulai, kalau misalkan kalian penasaran kita mulai ke Q&A. Oke. Ya, oke. Ini dari Eka Mania. Eka Mania ini aku tahu dia setia dan sayang banget sama Kak Sandy. Iya benar. Iya benar ya, subscriber benar. Benar. Kak Sandy yang belum tercapai tahun ini ya, kira-kira apa katanya? Yang belum tercapai. Punya anak. Amin. Amin. Terus nikah dulu kali? Nikah dulu pastinya. Ya, iya. Jadi nunggu dilamar pastinya, teman-teman. Mudah-mudahan. Hey, kamu yang pria di luar sana. Mudah-mudahan sih. Doain. Kalau budak ya, doain ya teman-teman. Jadi itu yang belum tercapai selama ini dan yang pasti jangan cekek gitu dong. Ada yang ngelamar, dia mau juga kita kayak pakai ijazah lu. Yang mama sedih. Yang pasti yang belum tercapai adalah belum bisa ngebahagiain nyokap gua gitu ya, teman-teman. Masih terus ngerepotin nyokap gitu dan anyway, thank you so much, mami. Mami, I love you. Next question. Ini udah pasti ada yang nanya kapan nikah, ada yang nah, nih resep awet muda nya apakah aku iri dari Novitas Beta. Ini adalah orang yang benar-benar support banget ya untuk kehadiran gue di YouTube ya teman-teman. Hasilnya apa ya, nggak tahu. Minum air putih kali ya. Minum air putih sama apa ya? Oh iya, gue tahu. Jangan iri hati. Nah, gak boleh sirik. Jadi intinya, gak boleh julid. Harus bersih, gak boleh julid, teman-teman. Nikmati aja apa yang ada gitu ya. Kalau pengen nangis ya nangis, kalau pengen ketawa ya ketawa, mau dipaksa-paksa. Jadi kita jerit-jerit aja, udah itu aja. Jadikan dirimu sendiri. Iya sih, tapi itu kayaknya udah. Lalu udah lama banget lalu. Ya kalau jadi diri sendiri, be yourself gitu. Enggak, kalau gue menurut gue pada saat lu pengen nangis, nangis aja gitu. Pada saat lu pengen ketawa, ya udah ketawa aja. Jangan berusaha untuk kayak menutupi apa yang lagi lu rasain gitu. Gak usah lah jadi orang-orang yang bersandiwara gitu. Sandiwara kah selama ini? Gak usah, kita next song. Ini dari... Ini belum semua. Nah, ini dari gue. Ya udah tanyain. Gue mau nanya nih ya. Dia yang bikin Q&A di Insta story ya. Dia sendiri yang nanya. Oke. Okay. Kak, kalau ketemu cewek yang ngerebut cowok gue, terus dia gue kalau ketemu cewek yang ngerebut cowok lu, bukan. Gimana sih? Kak, kalau gue ketemu cewek yang rebut cowok gue biar elegan, terus gimana? Oh, bilang aja gini. Yang elegan loh, nggak elegan. Masih terima sampah? Udah, buang sampah, jangan sembarangan gitu aja. Udah, cus aja deh kalau kayak gitu. Ini ada lagi loh. Ada nih dari Daniel Supriyadi, cowok cewek sih Daniel? Cowok, okay. Sultan Akal tepatnya, adalah teman gue main PUBG. Kapan nikah? Besok, kalau nggak hujan. Nah, lo senyum-senyum aja. Pikir, pake.
apa? Jahat. Next. Beli gua, tapi beliin gue itu ya kopi ya biar gue ngeloceh. Yang lagi buruk kan kayak ini. Iya. Oke. Ini ada yang gue nggak ngerti kayak ini kode Sherly DW. Oh kan dibilang di story gue. Oh. Lantau gue ke 39. 19 kali A. Ah, bohong kakak mah. Suka nggak bohong, enggak bener. Liatin KTP-nya. Nggak mau udah. Mau nggak? Nggak. Liatin yang mau lihat KTP yang Kak Sedi. Ntar gue masuk di sini ya, gue masukin di sini ya. Ya nanti liatin ya. Gue masukin di sini tapi gue blur foto gue-nya. Gemet banget parah. Next question. Next dari Rensa 4739. Oke Rensa. Suami Mbak Sedi orang Indo atau orang luar? Luar apa maksudnya? Orang luar, gini nih. Terjawab. Bisa Korea, bisa Jepang, bisa Hong Kong, bisa Taiwan, bisa Thailand. Pokoknya dia tebak aja yang gini. Dah. Lagi nunggu dilamar, belum suami. Iya. Terus. Kak Sedi sekarang tinggal di mana? Di Jakarta. Ini banyak banget tapi aku enggak bisa ngeliat gambarnya gimana ya? Oh, pokoknya tinggal di mana? Gue udah gak di Jakarta ya. Iya, sekarang di Bandung. Sejak 2019 awal. Jadi, iya. Nih, kita juga buka di Sedi Aulia Beauty Case. Coba ada yang Q&A selanjutnya dari Yovanka.wiria apa penulis sananya titik-titik. Kebiasaan apa yang selalu nggak boleh dilupain kalau ngerayain ultah? Kebiasaan apa ya, kalau tepatnya sih kalau ulang tahun gue nggak pernah punya kebiasaan. Apa ya? Nothing special nih kalau di ulang tahun gue, yang penting paling dapat ucapan doang dari adik-adik, dari nyokap, dari bokap, udah selebihnya nggak ada, kado nggak ada. Flashback? Nggak ada. Jadi ulang tahun sih aktivis aja ya. Kalau ulang tahun ya udah gitu, nambah umur, bersyukur gitu. Apa ya istilahnya, kayak introspeksi diri gitu loh. Umur tambah nih, nambah lagi. Apa yang istilahnya gini loh, kita udah benerin diri belum gitu loh. Udah lebih baik atau belum? Kalau belum, yuk dicoba lagi walaupun tahun lalu atau 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya sudah pernah berusaha untuk jadi baik tapi ternyata belum gitu ya. Oh ya, kita coba lagi. Iya, itu aja sih poinnya kalau gue, yang enggak ada sih yang enggak ada ritual khusus. Tidak ada ritual khusus, yang pasti intinya sih selalu bersyukur. Dah, poinnya itu aja. Jadi ya itu dia. Obat awet muda, enggak usah banyak mikir, apa yang ada dinikmati, belum ada diusahain biar ada. Tapi enggak maksa dan ngoyo juga. Maksa enggak, ngoyo enggak, tapi intinya selalu positif gitu loh. Kalau belum punya, gue pasti punya gitu dan berusaha. Oh, law of attraction. Ya, kayak gitulah. Positive thinking. Positif aja. Ini aku lagi yang nanya terakhir ya. Oke, apa? Kalau lu balik lagi ke umur 29 tahun, it means 10 tahun yang lalu ya. Apa yang paling lo mau dan apa yang pengen banget lo lakuin yang tidak pernah? Sekarang kenapa ya waktu 29 gue gak begini? Karena gue udah tau jawabannya tapi gue gak paham. Jadi intinya gini ya teman-teman, setiap orang itu pasti punya pengalaman hidupnya sendiri ya. Dan gue salah satunya yang istilahnya gini loh, di 10 tahun yang lalu gue punya ya itulah selama ini yang dari 2019 itu gue selalu I wish gitu. Gue balik lagi ke pada saat gue umur segitu gitu ya. Maksud gue intinya gini, tidak mengambil keputusan yang itu gitu. Tapi gue gak bisa bilang ke kalian karena itu benar-benar private benar. Dan mengurangi apa ya, adanya pihak-pihak yang disinggung atau lo, jadi biar nggak ada yang marah, jadi gue tidak akan menyebutkan masalahnya apa atau siapa. Jadi intinya kalau gue balik lagi ke umur 29, lu pengen ngapain? Gue pengen tetap bisa bantu nyokap gue, tetap kerja, intinya gitu ya teman-teman, tetap bisa berdiri di kaki gue sendiri gitu loh, dan skip
yang waktu itu gue lakuin gitu. Itu aja sih. Oh iya. Intinya. Tapi dengan adanya kejadian itu 10 tahun yang lalu, lu ada sekarang nih, pasti sekarang. Iya, yeah, I know. Makanya itulah yang gue bilang gitu loh. Kalau misalkan kalian tahu gue dari kecil, even kalau gue bikin novel gitu ya, pasti seru deh, yakin deh gue bilang gitu. Kalian gak bakalan, apa ya istilahnya, kalian cuma lihat gue dari bungkusnya ini gitu ya, sebagai YouTuber yang dimana gue biasa mereview ini, itu gitu ya, tanpa kalian mengetahui sebenarnya gue siapa gitu ya, naik turunnya gue, apa aja yang gue lewatin. Dan maaf banget kalau misalkan gue bukan tipe apa ya YouTuber yang membagi-bagikan my private life ya untuk saat ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saat ini gue bilang oh gue nggak bagi-bagi private life gitu, terus tiba-tiba besok-besok gue gitu ya, pas gue jalan sama siapa gitu ya, gue makan apa jadi rajin gitu. Ini statement gue saat ini gitu loh, gue belum bisa sharing private life, tapi could be tomorrow ya bisa aja gue juga sharing gitu, karena gue juga pengen gitu bisa sharing dengan kalian. Tapi intinya gini loh, kalau misalkan gue bisa sharing private life yang bisa positif ya, intinya gitu ya, gue nggak bakalan sharing private life yang negatif dan bisa mempengaruhi kalian jadi berpikiran apa yang gue lakukan yang buruk itu kalian ikutin juga gitu. Dan gue juga gak mau, karena gue juga berpikir di kehidupan nyata ini gue juga belum terlalu semuanya baik dan pantas untuk dibagiin gitu loh. Karena gue yakin banget yang nonton gue itu bukan cuma kita-kita yang mungkin seumur. Ada yang kemarin nanya pun umurnya dia masih 12, 13, 14 gitu loh. Kalau gue lebih berpikiran bahwa gue harus kasih sesuatu yang positif, intinya gitu loh, kayak video review apa, pokoknya yang sesuatu yang informatif, bukan ke cuma hiburan gitu. Gue juga butuh hiburan sih ya teman-teman, tapi ya itu menurut pendapat pribadi gue. Dah itu aja, kenyang banget pokoknya gitu. Terakhir, oke. Terakhir ini dari gue. Banyak banget dari. Iya. Terakhir aja gue pengen tahu. Nih ya, di umur sekarang nih, lu pengen punya make up set dari mana? Siapa tahu ada yang di situ dan tiba-tiba ngasih surprise make up set yang lu pengen pakai, yang pengen lu coba dan lu mimpi-mimpi. Pengen banget nyobain make up produk-produk dari Indonesia ya. Banyak banget sih, gue mau nyebutin satu-satu juga bingung. It's okay, ya. It's okay. Kemarin gue nonton videonya Fathia Fabia gitu ya, terus dia ngasih tahu produk-produk lupa namanya, nanti deh gue tulis di sini ya, apa aja gitu, dari foundation, terus lipsticknya bagus-bagus, makeover, salah satunya itu kan produk Indonesia ya. Terus Madame G juga Indonesia. Madame G kita pernah punya lipstick ya. Iya, terus BLP Beauty apa? Lidi apa siapa? BLP lah pokoknya gue lupa namanya ininya. Terus siapa lagi ya? Minuet gue udah punya, kebetulan Minuet kirimin. Ya, pokoknya intinya gitulah, gue pengen bisa nyobain kosmetik yang buatan Indonesia karena gue pengen support banget. Oh support, dan banyak yang bagus sih. Iya. Pengen support karena sama ini kita dikirimin dari luar negeri terus ya. Iya. Jadi ya maksud gue orang Indonesia dan gue ingin memajukan dan gue ingin support sistem buat orang Indonesia juga. Dan juga pasti buat teman-teman yang butuh support sistemnya kita dengan senang hati. Ya, jadi kemarin gue udah pernah bilang ya, gue akan bantu teman-teman yang memang kayak home industry gitulah, jadi rumahan gitu ya, teman-teman yang memang budgetnya juga tipis gitu kan, gue willingly gitulah dengan ikhlas akan bantu kalian, komen di bawah aja gitu ya, yang punya usaha apa, kayak misalkan Nina, Cimol Banjur gitu kan. Terus kemarin ada yang komen juga yogurt. Terus gue nggak tahu sih apa aja gitu ya yang kalian lakukan di sana gitu. Silakan komen di bawah, nanti kita ngobrol. Kalau nggak DM aja deh, Sandy Aulia atau Sandy Aulia _ Video Case atau Firna.Firdaus. Sekian dan terima kasih. Iya, oke. Kita mau dinner.
birthday, udah gitu kita bobo cantik. Terima kasih udah. Terima kasih banyak teman-teman. Udah ngikutin surprise-surprise yang gue lakuin dari buat tadi malam dan banyak banget update di IG juga mungkin. Pokoknya kalian keganggu. Maafkan. Iya, maaf. Gue cuma pengen berbagi kesenangan dan kebahagiaan itu aja teman-teman. Makasih yang udah stay tune di sini terus. Makasih juga buat para pihak yang sudah support, menyupport dan bikin tambah seru lagi gitu ya. Kue balok Mang Ian, terus secret.hotelprobo, terus Justice 31. Terima kasih banyak. Nanti datang katanya ada banyak lagi nanti. Yang lainnya nanti kita akan share lagi di video lain teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-like videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Salam hangat, sehat selalu.